26 orang kelainan upaya mengatasi kekurangan mereka dengan menonjol sebagai penyelam scuba. Mereka mencabar diri melakukan selaman di dasar laut Pulau Bidong, Terengganu. Laporannya oleh wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah. Rahimah Adungai, 39 tahun, dilahirkan normal. Bagaimanapun, ketika berusia 2 tahun, dia mengalami demam panas mengakibatkan dirinya lumpuh. Rahimah yang bertugas sebagai pembantu takbir di Jabatan Perkhidmatan Awam mengakui sejak menjadi penyelam scuba, tahap kesihatannya bertambah baik. Pagi tadi, saya bekas menyelam di laut dalam kan? Yang semalam tu di pantai, yang hari ini ni di laut dalam, saya rasakan nak macam sekali macam di laut dalam tu kan nak macam makin masuk di dalam lagi kan nak 12 meter tu kan saya rasa saya punya kesehatan tulang tu kan macam polio saya kan tengok tiba-tiba tangan kiri saya sudah boleh naik sikit sudah. Lepas tu saya punya spinal tu macam dah tak sakit dah. Pergerakannya di dalam air banyak bergantung kepada tangan dan dibantu oleh jurulatih selam scuba profesional. Lain pula kisah Ahmad Nazri Hamzah, 28 tahun. Kaki kanannya terpaksa dipotong ketika dia berumur 14 tahun akibat kanser tulang. Nazri juga atlet paralimpik bola keranjang menggunakan kekuatan sebelah kaki ketika di dasar laut. Pada mulanya memang saya tak jangka yang saya mampu lakukan aktiviti scuba. Sehinggalah Tuan Haji Abdul Said memberi pendedahan sebersedikit dan galakan kepada OKU-OKU yang lain seperti saya dan rakan-rakan yang berada di Pulau Bidong ini. Sebenarnya kita mampu lakukan dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul yang diajar oleh beliau. So kita jangan fikir yang kita tidak mampu lakukan tanpa kita mencuba dahulu. Mereka antara 8 OKU fizikal dan 4 OKU pendengaran dan penglihatan yang diberi peluang menyertai program anjuran Universiti Malaysia Terengganu dengan kerjasama Dive Heart Malaysia. Turut serta pegawai perubatan dan sukarelawan dari Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Bagi saya, di satu pengalaman yang sangat berharga dan saya dapat merasakan scuba diving ni tidak ada diskriminasi. Semua orang boleh diving. Okey. Dengan syarat dapat kelulusan daripada medical doctor, lulus dia punya medical check up dan boleh diving. Lebih membanggakan apabila program ini juga turut disertai personaliti TV Ras Adi Barazi dan penyanyi Fauzah Latif. Melalui program Dive Heart ini, seramai 26 penyelam scuba di kalangan OKU telah berjaya ditauliahkan. Dan angka itu akan meningkat dari masa ke semasa dan apa yang diharapkan oleh golongan istimewa ini, mereka mengharapkan pusat selam scuba di seluruh negara bersifat lebih mesra dengan mereka. Laporan Muhammad Isa Abdillah Ngah, Pulau Bidong, Setiu, Terengganu.